Maka jemaah sekalian, usahakan, upayakan untuk bisa taat kepada Allah. Kelak Allah akan memudahkan bagi anda. Kata seorang ulama kita, saya telah mengusahakan solat tahajud 30 tahun lamanya. Saya belum merasakan kelezatannya kecuali pada 10 tahun terakhir. Artinya 20 tahun awal dilalui dengan susah payah sebagaimana yang kita rasakan. Tapi dia tidak pernah berhenti untuk melakukan mujahadah. Hingga di akhir-akhir hayatnya, dia sudah merasakan begitu enaknya, begitu lezatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa, Nabi SAW telah mengajarkan kepada kita doa, Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku ya Allah untuk selalu berzikir kepadamu, untuk bisa bersyukur atas nikmat-nikmat-Mu, dan untuk memperbaiki ibadahku. Perbaiki ibadah kita, minta kepada Allah kemudahan untuk itu.